Halo guys, kembali lagi dari tutorial teknik drawing. Kita akan belajar Autodesk Inventor untuk latihan bagian pemula. Di sini kita akan membahas cara membuat pipa T ya guys. Untuk latihannya, kita langsung aja pilih Paint New di sini, terus ke Organite atau langsung ke bagian Star 2D SketchUp. Terus di sini kita akan pilih tampilannya. Kita ngambil tampilan yang bagian ini aja. Terus di sini kita akan gunakan lingkaran. Di sini kita gunakan radius 25. Terus kalau udah seperti ini tinggal kita finish saja dan kita gunakan ekstra. Di sini kita kasih 90. 90 kita bagi 2. Jadi kita pilih yang bagian ini. Nah, seperti ini 90-nya. Kalau udah seperti ini tinggal kita oke aja dan terus tinggal kita langsung bagian ke tambah organit di sini, tambah cari yang namanya objek yang di bawah seperti ini, baru klik di sini. Nah, kalau udah seperti ini baru tinggal kita bikin lingkaran lagi, cari yang warnanya hijau. Nah, ini hijau udah titik tengah. Ini ke sini tadi itu 25 ya guys ya, radius 25. Tinggal kita finish. Tinggal kita taking ke atas lagi. Nah, di sini kita kasih 40 aja. Soalnya kan ini 90 dibagi 2 ya, guys ya. Jadi sini 40, enter. Coba kita apa? Seperti ini, coba kita lihat lagi. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita bikin yang bagian dalamnya. Tinggal klik di sini bagian mana, nak? Sorry. Kita klik di sini dulu dan kita akan gunakan lingkaran lagi. Di sini kita kasih tadi itu kan 25. 25 di sini kita kasih sekitar berapa ya? Sekitar 30 deh. Atau 27. 27 kecilan gak guys ya? Atau 30 deh, 30. Entar. Nah, kalau udah seperti ini, ininya kita klik gunakan project, tinggal kita finish, terus kita gunakan extra lagi. Nah, di sini kita balikin ke bawah seperti ini nih. Nah, di sini kita kasih 10 aja. Enter. Terus apa lagi? Nah, di sini kita sama semuanya juga guys ya, kita perbanyakin aja. Di sini kita kalau di apa, kalau di milor kita langsung aja pilih satu-satu aja, kita cepetin di sini bikin seperti ini ya guys ya. Ininya kurang panjang apa kurang ya guys ya, kayak kurang panjang apa gedean, ini jelek amat ya guys ya, kegedean kayaknya. Ini coba kita cetak-cetak aja, di sini kita kurangin aja jadi 28. Ntar baru kita ekstra lagi, baru pindahin ke sini, di sini. Nah, seperti ini. Nah, oke lah, udah bagus sekali seperti ini ya guys ya. Tinggal yang ini kita cepetin aja, yang bagian ini sama ya, prosesnya sama seperti ini. Nah, kalau udah selesai seperti ini tinggal kita akan bikin diameternya, belubangnya. Caranya gimana? Kita gunakan slip, terus klik di sini. Di sini kita akan bikin yang bagian sekitar yang paling besar dulu deh, atau 1 mili. Di sini kita kasih dulu sekitar 1 mili. Oke. Terus taruh seperti ini ya guys ya hasilnya. Nah, seperti ini. Dan di sini juga sama.
Terus dan ini juga tinggal kita oke aja. Kalau nggak bisa, coba kita ulangin. Ke dalam ya guys ya, bukan keluar dia. Terusnya ke dalam. Tinggal kita oke aja. Seperti ini, terus yang bagian atasnya gunakan strip. Oke. Oh, bukan edit dulu. Ini apa? Panahnya nggak bisa malik ya. Tadi bisa bu apa? Nggak bisa ke dalam. Nah, seperti ini. Tinggal kita oke aja. Ini udah selesai guys ya. Cara membuat pipa T untuk latihan di atau desempetornya. Tinggal kita kasih aja atau kasih warna biar sedikit rapi. Di sini ada warnanya paling pojok atas. Mana? Nggak keluar. Nah, di sini kita cari yang bagian mana nih? Crownnya kita kasih yang bagian black. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, itu dia ya guys ya. Semoga bermanfaat videonya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini. Saya juga masih belajar. Kalau ada kesulitan silahkan komentar, jangan lupa dan like dan subscribe. Sampai jumpa kembali guys.